Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan pagi hari ini. Teman-teman, kita mau mereview lagi ini produk dari Bismarck subwoofer dan juga plus speaker tower ya. Jadi ini adalah salah satu produk speaker tower dari produknya Bismarck. Ini tipenya Bismarck BSX12SW. Jadi ini adalah salah satu speaker model tower yang dimana dia sudah memiliki subwoofer 12 inci. Jadi nanti kalau teman-teman beli Bismarck tipe BSX12SW, nanti sudah dapat speaker untuk subwoofernya ini 12. Ini subwoofernya 12 dan ini speaker aktif ya. Jadi ini speaker aktif yang dimana di dalamnya juga sudah ditanami crossover yang membagi antara subwoofer dan juga speaker middle untuk speaker di atas. Jadi buat teman-teman semuanya mungkin yang sudah pernah melihat model-model speaker seperti ini, banyak produk juga di merek-merek lain, teman-teman sudah pasti tahu lah untuk kualitasnya. Memang ini speakernya kategori premium. Jadi dibandingkan dengan speaker-speaker yang model aktif 15 inci, kalau saya digunakan untuk rumah, digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti karaoke dan lain-lain, ini saya mending menggunakan produk dari speaker Bismarck BSX12SW ini. Itu ya. Oke, sekarang kita review dulu. Untuk subwoofer dia menggunakan komponennya ini 12 inci, terus di sini ada ventilasi udara ya. Ada lubang, di bawah juga ada lubang. Terus di sini ada logonya Bismarck seperti itu. Terus di atas ini ada tempat yang dimana konektor dan juga dudukan yang nanti fungsinya untuk menghubungkan antara speaker subwoofer dan juga speaker middle. Jadi nanti untuk speaker middle-nya jalurnya melalui sini. Ada speaker middle-nya itu. Terus ini ada juga tempat kalau kita mau ngasih tripod. Nah, ini katakanlah kalau teman-teman mau menggunakan speaker aktif ataupun speaker middle yang model menggunakan tripod, nanti juga bisa dipasangkan di sini. Oke ya. Sekarang kita lihat dari belakang. Nah, kita lihat dari belakang. Nanti ada tempat ininya juga ya. Handle-nya di sini. Nah, ini handle. Nanti kalau ngangkat-ngangkat nanti lewat sini. Yuk, belakang. Berat ini ya? Berarti berat. Kurang lebih ada 20 kilo. 20 kilo ya. Ini lumayan berat, teman-teman ya, karena ini isinya subwoofer dan juga power. Dan powernya lumayan besar ini. Dari Bismarck ini powernya lumayan besar karena dia secara fungsi juga memiliki subwoofer dan juga memiliki speaker untuk speaker middle-nya untuk di atasnya. Jadi memang ini lumayan besar untuk komponen speakernya dan juga untuk komponen subwoofernya dan juga untuk komponen powernya itu. Terus teman-teman di sini kalau kita melihat dari kontrolernya dari tipe Bismarck BSX12SW ini, karena dia menggunakan subwoofer dan juga speaker pasif di atasnya, artinya speaker pasif yang sudah ada powernya juga di sini, otomatis dia memiliki controller yang cukup simple. Jadi di sini ada player, ada USB, ada SD card, terus ada bluetoothnya ya. Ini ada bluetoothnya juga, sudah komplit banget. Terus untuk mic inputnya ada input mic 1, input mic 2. Jadi teman-teman nanti yang mau menggunakan mic input, karena ini speaker aktif, jadi nggak ada microphone wirelessnya. Ini speaker aktif, jadi ini beda dengan speaker portable. Jadi teman-teman harus menambahkan microphone di sini, bisa menggunakan mic kabel maupun microphone wireless itu. Terus ada mic 1 input, ada mic 2 input. Jadi sesuai garis ya. Ini garis, ini mic. Garis mic. Terus ini line input, ini line volume. Nah, line volume, line input di sini. Ini mic, ini line input. Line inputnya bisa menggunakan aux input ataupun menggunakan yang jack kanan atau jack toa. Jadi line inputnya ada 2. Nah, kalau yang ini fungsinya buat apa, Mas? Yang ini fungsinya kalau kita memparalel. Jadi contohnya kita menggunakan dua box model kayak gini, nanti outputnya itu dimasukkan ke sini. Jadi otomatis seperti kalau kita menggunakan seperti speaker Bismarck, speaker Hooper, speaker Wisdom. Jadi ini input dan outputnya ini speaker seperti model sistem speaker 15 inci aktif. Jadi kita bisa out dan juga bisa input ke speaker yang lain. Jadi enak ini speaker ini. Joss, ini sudah kelas profesional memang. Kalau kita mau stereo menggunakan ini, kalau kita mau mono paralel nanti menggunakan ini. Output, input, output. Jadi mau kita pakai 5 box, 10 box juga bisa. Masternya ada di sini, ini full master. Jadi master powernya ada di sini, ini master power. Ada juga treble dan juga ada bass. Jadi ada bass, treble dan juga master. Dan yang keren lagi teman-teman,
Di sini ada power dan juga limit. Jadi otomatis speaker ini ketika nanti sudah mencapai puncak kemampuannya, di limit menggunakan sistem limiternya, speakernya ini akan lebih awet. Jadi makanya kalau teman-teman menggunakan speaker dari produknya Bismarck ini, limiternya lumayan bagus menurut saya, dan ini nanti tidak akan menyebabkan speakernya jebol dengan suara yang tetap maksimal. Itu jos. Tambal power ini, Sob. Tambal power. Oke ya. Bismarck Basic 12SW. Jadi ini adalah speaker solusi buat teman-teman yang pengen murah tapi sudah ada subwoofernya. Mas pengen karaoke murah sudah ada subwoofernya. Pengen rapat murah sudah ada subwoofernya. Ini paling pas digunakan untuk di ruang tamu yang pasti karena modelnya seperti ini. Jadi dibuat TV oke, digunakan untuk karaoke oke, digunakan untuk kalau ada tahlilan yasinan juga oke. Jadi multifungsi, di rumah simple, sudah ada subwoofernya. Kita bisa contohnya kalau kita mau menggunakan apa ya? Kalau contohnya kita mau menggunakan untuk karaoke, untuk TV dan lain-lain. Sih, bentar. Oke ya, JNT tidak bisa. Oke ya, itu. Oke lagi teman-teman ya. Soalnya ada mau pengiriman barang ke sini, harus konfirmasi dulu, oke. Terus ini ya. Sekarang untuk speaker middle-nya, ini speaker middle-nya. Nah, sekarang kita pasang speaker middle dulu, nah. Ini speaker middle-nya teman-teman ya. Jadi nanti speaker middle-nya ini menggunakan komponennya ini berapa? Ini 3 inci atau 4 inci ya? 3 inci. Nah, ini 3 inci. Ini bukan 4 inci, kalau 4 inci di atas ini. Ini 3 inci, tapi teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 speaker per box. Dan ini nanti kita dapat 2 box. Lah, untuk yang ini teman-teman lihat, dia masangnya arah ke kanan. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan, ini ke kiri. Wow. Ini seperti home theater ini, bro. Keren. Jadi dia middle-nya sistemnya dibolak-balik ya. Jadi pas arahnya itu yang satu speaker ke kanan, yang satu speaker ke kiri. Jadi tujuannya kalau kita dikasih di ruang tamu nanti suaranya bisa melebar. Jadi tidak hanya satu arah. Wow, jos ini. Oke, kita pasangkan dulu ya. Kita pasang dulu satu speaker. Jadi ini, teman-teman lihat ya, masangnya. Jadi cukup. Nah, ini kalau melepas pelan ya. Jadi cukup kita masukkan ke sini seperti ini, dimasukkan lalu didorong. Nah, itu. Ini lumayan berat ini speaker pasifnya. Oke, kita lanjut ke speaker pasif yang kedua. Nah, ini pasif yang kedua. Teman-teman lihat, dia juga sama. Jadi ada speaker 3 inci, yang ini ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, 4 speaker. Jadi otomatis kita dapat speaker pasifnya, speaker middle pasifnya itu 8. 8 kali 3 inci. Jadi 3 inci kali 8. Wah, jos, pasang loh, Sob. Luar banget, Sob. Oh, tinggi bro, wow. Ini loh speaker tower, model speaker tower plus subwoofer dari produknya Bismarck BSE12SW. Oke, sekarang kita coba ini. Jadi dia menggunakan kabel koreo, lumayan profesional banget ya. Ini memang kayak speaker aktif 500 watt ini, seperti model seperti itu. Oke, itu. Sekarang kita coba. Nah, ini Bluetooth, ini HP ku. Nah, ini ya, kita nyoba Bluetooth-nya ya. Nah, di sini ada player, playernya ada Bluetooth. Ada apa ya? Ada FM radio juga ternyata. Wow, FM radionya merusak. Ada AUX ya. Kalau AUX kita menggunakan AUX input ataupun kita paralel di sini. Kita kembali ke Bluetooth. Oke, sekarang saya nyoba untuk Bluetooth.
itu teman-teman. Terus ini untuk volume, kalau teman-teman nanti, karena masternya ini ya contohnya DJ. Nah, contohnya nanti saya akan coba karena volumenya ini digital yang di sini. Nah, ini ya, volumenya digital untuk MP3-nya, untuk playernya. Lah, jadi kita kalau mau ngecilin harus dipencet lama. Ini kalau saya buat 20 aja. Ini jangan sampai mentok. Karena kalau mentok over nanti suaranya malah jelek. Kalau sampai 32, ini saya buat volume digitalnya ditekan lama, ini 20. Nanti kalau mau play kita tinggal buka master atau bass treble itu. Oke, sekarang tak coba bagaimana untuk suaranya. Kita nyoba DJ dulu nanti buat dangdutan. Ini speaker memang sangat top ya, digunakan untuk di ruang tamu, karaoke, yasinan, tahlilan. Dia modelnya keren karena ada subwoofer dan juga speaker pasifnya 8 buah speaker pasif ukuran 3 inci. Oke ya. Jadi kita kayak menggunakan LAN array. Oke, ini flat, posisi flat. Oh, jos. Suaranya enak. Oke ya. Ini volumenya masih keras ini sih. Tak kecilin dulu ya. Nah, ini keras. Tak buat menjadi 20. Nah, 20 ya. Oke, 20. Oke. Hadapkan ke depan, Sob. Oke, sekarang tak coba hadapkan ke depan pelan-pelan. Oke, semikirin jos ini. Mantap. Oke, kelihatan enggak si syuting? Jorong Sob ini malah. Kelihatan? Dore, enggak apa-apa nih, enggak terlalu kelihatan. Penting suaranya. Nah, itu ya. Karena tinggi teman-teman ya, jadi mungkin yang atas nggak kelihatan nanti, kecuali kamu nanti menjauh. Oke, saya play dulu untuk full DJ. To get the latest sound check song notifications. Speaker check. Bass Nation Cirebondo Production. Thank you.
Speaker check. Nation Cirebondo Production. Oke, untuk karakternya seperti kita menggunakan speaker outdoor seperti suara Land Array. Suaranya middle-nya ini yang paling aku suka. Kalau subwoofer-nya mungkin sekelas dengan kayak subwoofer-nya Wisdom ya. Jadi seperti sekelas subwoofer-nya Wisdom kalau untuk subwoofer, tapi untuk suara middle-nya benar-benar jernih banget. Ini sangat jarang ini speaker yang bisa middle-nya kayak gini. Suaranya benar-benar jernih. Karena apa? Ukurannya ini ya. Ukurannya dia menggunakan 3 inci dan dia polanya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi membuat suaranya itu lebih bisa maksimal dan juga bisa menyebar ke kanan kiri. Wow, just ini speaker ini. Oke ya. Bismarck Bass X12SW kita jual dengan harga Rp4.999.000 dan nanti teman-teman sudah juga termasuk dengan mikrofon. Jadi nanti kita jual Rp4.999.000, teman-teman sudah dapat mikrofon, kita tinggal pakai aja. Sekarang kita akan coba untuk speaker, untuk mikrofonnya. Nah, sekarang kita coba untuk mikrofonnya. Oke, musik saya matikan dulu. Cek tes 1 2. Ini untuk mikrofon ya. Cek tes 1 2. Jadi di speaker Bismarck BSX12SW ini real. Kalau kita digunakan untuk rapat juga suaranya mirip banget seperti kita menggunakan speaker outdoor. Suaranya jernih, triple jelas banget. Cek long tes 1 2. G12 tes 1 2. Cek long tes 1 2. Wah, benar-benar bisa raw sih suara nih. Jadi kalau untuk mikrofon juga bisa bersih banget suaranya, middle-nya oke. Terus seperti mikrofon itu seperti sudah di low cut 100cc-nya. Jadi lebih fokus ke speaker yang 3 inci kali 8 ini. Kalau kita gunakan untuk ngomong, ini sistemnya sudah bagus banget menurut saya. Kalau kita mau membuat crossover-nya aja mesti juga memerlukan biaya. Untuk membagi suara contohnya bagaimana kalau mikrofon nanti frekuensinya dipotong dan dia bisa fokus ke speaker yang atas dan subwoofernya bunyi tapi dia hanya masuk ke low saja, BB. Nah kalau subwoofer di sini tetap masih ada suara untuk low-nya tapi tipis, tapi untuk middle-nya dia lebih fokus ke speaker yang 3 inci dikali 8 ini. Wah, ini loh. Jadi bayangkan teman-teman ya, kalau kita mau membeli speaker karaoke yang sudah ada subwoofernya, contohnya Wisdom harganya Rp3.500.000, nanti speaker middle-nya Rp2.000.000, powernya Rp1.600.000 lah, sudah berapa? Habisnya banyak. Dan dia tidak bisa sesimpel ini. Dan ini dengan harga hanya Rp4.999.000 saja, teman-teman sudah dapat nanti plus kita kasih mikrofon. Jadi tinggal pakai aja plus mikrofon plus speaker subwoofer 12 inci plus middle-nya 3 inci kali 8 dengan harga Rp4.999.000. Murah banget. Jadi kalau menurut saya bagi teman-teman yang pengen main simple digunakan untuk di ruangan, di ruang tamu dan digunakan untuk tahlilan, teman-teman dengarkan ya. Ini daripada kita menggunakan speaker portable 15 inci masih keras ini loh untuk mic-nya. Oke ya. Ya menang kalau portable kan simple, ada baterainya, ada mic wireless-nya 2. Tapi kalau suara untuk mic-nya kerasan ini. Daripada 15 inci suara speaker portable. Jadi real. Ini multifungsi banget, digunakan untuk di rumah oke, digunakan untuk karaoke, digunakan untuk yasinan, tahlilan, rapat juga oke. Jadi sekali beli sudah bisa digunakan untuk semuanya. Digunakan untuk TV, digunakan untuk HP, Bluetooth, YouTube, digunakan untuk mikrofon juga sudah oke.
Dan yang keren ini sudah ada limiternya, jadi otomatis teman-teman gak usah takut ketika nanti menggeber musik melampaui kemampuan daripada speaker Bismarck BSX12S BSX12SW. Nah itu loh. Keren loh ini, speakernya 12 inci subwoofer, speaker middle-nya 3 inci kali 8. Ada bluetoothnya juga komplit. Dan dia ini bisa dilepas. Contohnya mas, kalau di rumah saya pengen kumpul cuma pakai satu, bisa. Tinggal yang atas dilepas. Nah coba lepasan sob. Kita akan bandingkan suaranya. Nah ini kalau dilepas, bagaimana suaranya? Dilepas, nah ini suaranya, meh podoy. Nah cuman kan nggak bisa melebar, karena kalau dikasih 8 otomatis suaranya akan lebih jauh. Sekarang pasang lagi, ini kalau posisi hanya menggunakan 4 speaker, ini 8 speaker. Nah 8 speaker suaranya lebih atuh, nah lebih atuh, lebih tebel karena menggunakan 8 speaker. Kalau 4 ya tetap kerasnya kurang lebih sama, cuman dia kurang bisa maksimal kurang jauh. Jadi bisa, sekali lagi kalau teman-teman mau menggunakan hanya 4 speaker bisa, 8 speaker bisa untuk speaker pasif yang 3 incinya. Oke, okay, good. Jos. Suaranya jos. Oke, okay, sekarang kita tinggal buat dangdutan. Oke okay ya, tak coba sekarang. Sekarang kita coba ya, kalau digunakan untuk lagu-lagu dangdut seperti Lezatnya Nutella. Kalau digunakan untuk suara musik dangdut, apakah juga responnya bagus? Kalau untuk DJ teman-teman sudah dengarkan sendiri, seperti suara kita menggunakan speaker outdoor, suaranya jos. Ini speaker yang pengen simple, tapi sudah dapat subwoofer. Thank you.
Gundang Dutan ya oke banget, karena untuk middle-nya sudah terpisah dan dia benar-benar untuk suara middle-nya lebih jelas. Karena middle-nya ini suaranya benar-benar bisa murni antara mid high-nya dan juga frekuensi subwoofer itu benar-benar bisa nyambung. Keren, produknya keren, harganya murah. Oke ya teman-teman ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya. Kalau teman-teman nanti menginginkan produk dari Bismarck BSE12SB hanya dengan harga 4.999.000 saja, sudah dapat subwoofer 12 inci, terus speakernya 3 inci kali 8 pasifnya, terus teman-teman juga sudah dapat mikrofon, tinggal pakai aja. Ya memang kalau dengan paket-paket karaoke selisihnya ya agak jauh ya. Kalau paket subwoofernya sudah 3,5, tinggal nambah-nambah dan agak ribet. Kalau ini main simple, jadi sesuaikan kebutuhan. Kalau pengen main simple di ruang tamu dan juga oke digunakan untuk mikrofon, salah satunya bisa menggunakan BSE12SW. Oke, terima kasih semuanya. Kalau butuh informasi nanti langsung WA aja. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali.